Halo bapak-bapak dan calon bapak-bapak, kita balik lagi di Teuton Cem-ceman Island. Aduh, kali ini saya kena flu pak, rada bindeng. Jadi kalau saya bersin-bersin dan tuh ngisep ingus ya wajar lah ya. Kali ini sebelum kita masuk ke kota saya, Situ Gendeng, kita coba lihat dikit-dikit yuk. Kota mana aja yang udah mulai penuh nih? Mulai dari baris bawah nih, grid 1. Kita lihat di sini ada ini, ada Rizalun Soul Society. Ya, ini kota udah penuh, Pak Rizalun sebenarnya udah bisa sih kalau mau nambah ini ya, kalau udah mau nambah apa namanya wilayah. Udah tuh aman tuh nih perempatannya besar sekali dia bikin. Aduh, ini banyak plugin yang nggak saya download jadinya listriknya kurang deh. Dia bikin tiga gede apa namanya perempatan besar. Ini rumah Cartel Family. Lucu nih. Lucu lucu lucu. Lanjut ke map yang lain. Aduh. Kemarin katanya kena gempa bumi nih, ada Pak Kuda. Pak Kuda, kotanya Kuda dari Pak Mbus. Nanti kalau udah penilaian baru saya download ya pluginnya ya bapak-bapak ya. Nih itu udah mulai terbangun kembali kotanya sehabis kena gempa beberapa hari yang lalu. Ini kita lihat terminalnya besar sekali, 3 runway. Ini lucu nih pantainya nih, ini asik. Kuda ya Allah, kebalik kuda. Lucu nih pulaunya nih. Kita lanjut lagi nih, udah penuh nih. Yang jelas si Pak Mbus nih udah nambah wilayah deh kalau nggak salah deh. Lucu lucu, kita lihat lagi yang lain. Kita lihat di sini nih baris berapa, 1 2 3 4 5 6 6. Tuh lihat udah mulai pada penuh nih. Ini Pak Wakanda maju nih, Pak Aldra nih udah penuh ini. Bagi 4 distrik. Distrik perumahan Mega Jaya, distrik perbelanjaan, distrik Alfamart, sama industri Wakanda maju. Ya ini udah penuh nih pak, kalau mau nama wilayah silakan silakan silakan. Aduh, ini ya pluginnya ya banyak yang belum saya apa namanya, belum banyak yang saya download, maaf. Lanjut ini Pak Rekaze, juara pertama season 1 nih. Emang ini orang kayaknya seniman dan berhati mulia. Aih, berhati mulia lagi tuh ya, mantep ya, bersih sekali, bersih banget dari penempatan pohonnya, penempatan minimarknya tuh asik banget. Aduh. Ini kayaknya yang dia pakai itu pluginnya masa sama kayak saya, jadi nggak perlu tambah-tambahan. Cakep banget ini detailnya ini pak, lihat nih jembatan dikasih fence sama dia, ada park terselubung. Aduh, mantep Pak Harikaze, Pak Heriz kalau di Discord namanya tuh. Ini dia Pak Harikaze, ini ada antena apa telepon ya. Cakep, ini dia nih sumber utama pelistrikan. Enggak ya, bukan pelistrikan ya, industri ya. Ya, daerah sini. Aduh, meler saya pak, mantap pak. Hari kasi, thank you. My name P, ini tuh kayaknya juga udah penuh ya. Saya lihat ya dari jauh. Tuh udah penuh pak. Sama nih. Aduh ini ada. Aduh pak, ini pakai plugin jalannya apa pak? Pakai yang ini aja pak. Pakai Filipin pak, minimal jalan tuh. Saya nggak perlu download plugin lagi. Nah, ini plugin jalan di ini ya, jalan di harbor ya. Oke, udah penuh ini. Pantainya juga terlihat penuh, ramai banget pantainya. Lanjutin pak, nambah wilayah. Gosh. Barentok, kita lihat lagi ke arah atas ini ada varian 97 7 ulu. Ih, orang Palembang. Idi, diodara. Ih banget ini, jarang-jarang nih bikin diagonal gini nih orang-orang. Mantap mantap, ini apa ya, saya tuh masih belum tahu loh plugin ini apa nih. Saya nggak ngerti apa ini, kandang sapi atau apa. Ini kan militeri pak, ya Allah ini militeri ya. Nggak pernah saya sampai tapi ini soalnya. Rapi rapi pak. Duh
Ya, pluginnya udah mulai nggak muncul. Mohon maaf. Ini lucu nih, lamanya. Lanjut Pak, kalau mau tambah wilayah, ini kok kata saya juga udah cukup penuh sih. Nggak perlu tambah-tambah lagi. Quincy Elko Ronali Ken, ini dia nama dua kotanya sama. Tadi saya pas lihat-lihat, lihat yang ini. Aduh, cocok nih. Ininya nih, apa runway-nya nih? Ya detail nih. Nomor runway, taxiway. Terus cakep, cakep. Aduh, ini gedungnya rapat-rapat sekali ya. Ini kayaknya udah penuh deh, cuman gara-gara saya nggak download lagi nih ya, jadi pada kosong-kosong ya. Mantap, lanjut Pak, siapa namanya? Aduh, namanya Paknya susah sih, Quincy Elko. Lanjut lagi kita ke atasnya nih. Sama lagi, kita lihat lagi. Quincy Elko, mirip-mirip ya gayanya ya. Tuh, gedungnya di pinggiran juga sama. Kita lihat jalannya yuk. Jalan asik. Rumahnya apa ya dia ini ya? Komersial PT ya, komersial level 3. Lucu 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 lucu. Ini Bapak udah 2 tempat ya, udah penuh ya. Mau nambah 3 wilayah? Terserah sih. Oh, saya kalau asal udah penuh ya, kalau mau masih mau berkreasi di Pulau Cem-ceman, hajar aja Pak. Kalau kata saya. Lanjut, ada Delhi City paling garjati. Pemain lama dari Santuy Island. Kita lihat tuh. Waduh, asik nih. Bener kan? Kalau ada sungai-sungai ini tuh dimanfaatin Pak. Jadi layoutnya ngeliatnya kita enak nih. Tuh, ini nih. Cakep nih Pak. Saluran drainasenya nih. Mantep. Ini dindingnya tuh pakai plugin atau apa sih Pak? Oh, lurus ya, nggak miring ya. Mantap, mantap, mantap. Paling garjeti. Bapak kalau mau nambah wilayah, gas loh Pak. Ini udah cukup menarik kalau kata saya. Dan yang ini nih, mana nih? Nah, ini dia nih, pasionen nih. Pemain lama juga nih, dari Santuy Island nih. Udih, aduh, cakep banget ya. Aduh, pilek, mampet, gak enak banget. Aduh, cakep banget daerah industrinya nih Pak. Daerah industrinya tuh, dia jalan turunnya kelok, kelok, kelok. Lucu banget ya. Kayak di puncak ini ada masjidnya. Ih, cakep banget ini Pak, dia bikin ininya. Nih, area. Aduh, bisa pelajarin gimana itu ya, bisa kayak gitu ya bentuknya ya. Wah, ini canggih sih, pasionen nih. Aduh, mantep kali Pak, ini mantep nih, saya suka nih denah masjidnya nih, layoutnya nih. Layoutnya cakep. Point plus sama ini nih yang jelas nih. Tuh lihat bandaranya ya, cakep ya. Juara. Pasionen, tambah lagi Pak wilayahnya Pak. Atau belum beres? Saya persilahkan ya Pasionen kalau mau nambah wilayah. Pasionen. Terus kita ke atasnya ada Pak Akram. Ya Pak Akram juga udah mulai penuh nih. Tuh lihat tuh ada, aduh, ada nuklir lagi ditembakin. Bahaya kali ini. Aduh, ini juga udah penuh ya Pak ya. Lanjut, mau nambah wilayah monggo. Ini udah mentok levelnya, gila. Main berapa jam tadi dia? Kita lihat ya Pak Akram. Main 20 jam. Mantap Pak Akram. Terakhir nih yang penuh nih ada Zafitri. Bapak ibu nih. Bu Zafitri, Pak Zafitri. Waduh, daerah pantai nih. Waduh, waduh, juga udah nuklir nih. Penuh ya, cuman enak ya ngeliatnya ya, nggak terlalu apa ya. Oke sih, kok kata saya ini. Ini Pak atau Ibu kalau mau nambah wilayah, boleh loh, saya persilahkan loh. Ini kayak daerah-daerah ini loh Pak, daerah-daerah apa namanya, Timur Tengah gitu loh, daerah gurun-gurun gitu jadinya. Kalau saya lihat, bagus. Lanjutkan Bu, Pak. Nah, bagi yang belum, masih kecil,
Ini yang kayak gini-gini. Ayo dilanjutin yuk. Semangat, yang lain udah pada beres nih. Ini kita lihat yang punya saya juga belum beres nih. Masih bingung harus kayak gimana. Aduh, berantakan juga. Ini saya baru bikin ini nih, Pak. Saya baru bikin ini tuh jalan aspal. Ceritanya dari persawahan, daerah industri saya taruh dikit dulu di sini. Cuman di sini dapatnya jadi sering macet, Pak. Sering macet. Nah, saya tuh sekarang tuh ceritanya mau bikin ini, Pak. Ada dua. Saya mau bikin tol sama bikin park nih. Saya tandain di sini sama di sini. Cuman saya park masih belum punya konsepnya harus kayak gimana ya. Jadi sekarang sementara kita bikinin dulu aja deh. Bikin jalan tol dari jalur timur ke barat sama dari selatan. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Cuman dananya kayak gimana saya belum tahu nih, Pak. Kita sambil meraba-raba. Pusing juga ya. Tadi dulu. Ini saya juga mau ada daerah sini soalnya. Saya tarik dari sini dulu deh ya. Aduh, nah ini tiga titik. Sini, sini, sini. Gimana cara menghubungkannya ya? Bagusnya ya. Ini kita cari jalurnya tuh. Kita ini 1 hour later. Kita coba yang out. Nah, ini udah jadi lurus banget ya, jelek banget ya. Gak suka saya ya. Kita geser kali ya. Aduh. Ini udah sama. Ini berarti ada di sini ya. Ini aja deh, biar gampang.
Nah, itulah kurang lebih. Masih nanti saya ada revisi-revisi dikit Pak ya. Sekarang cuman bikin ini dulu dah. Sementara. Masih kota saya. Nah, gini. Nah, ini. Sementara gitu dulu deh episode kali ini. Kita bikin tol dalam kota. Nanti saya mau bikin masih banyak sih, bikin ini park. Saya juga naksir nih bikin kayak bapak-bapak bikin bandara kayak daerah sini deh. Nah, sementara gitu dulu ya. Sementara gitu dulu ini. Sebenarnya saya rada kurang puas sih sama apa jalur pintu masuk sama pintu keluarnya si tol nih. Terlalu dekat sama perempatan. Kalau di dunia asli mah bakal macet banget sih ini. Udah kali ya, gitu dulu ya. Waterfall. Oh, itu udah. Oke, Pak. Mungkin segitu dulu kali ya buat episode kali ini. Kita bikin jalur jalan tol lagi dalam kota sama review dikit-dikit bapak-bapak yang wilayahnya udah penuh. Nanti kita lanjutin lagi Pak besok atau apa ya. Saya masih penasaran ini sih kota. Saya ada jadi di Teoton nih ada dua nih, ada yang offline-nya sama yang online-nya. Cuman saya tadinya pengen ngerjain yang offline ya, yang kota Bandung. Cuman ngeliat bapak-bapak kok udah pada maju-maju, saya jadi tertantang juga nih main online. Ya, segini dulu aja. Mungkin kita lanjutin map online lagi besok deh. Kayaknya offline saya nantiin dulu. Nanti dulu. Jadi sekalian review dikit-dikit main online gitu kayaknya. Ya, Pak. Saya pamit buat episode awal all map. Apa nih? Cem-ceman island. Ya, Pak. Segini dulu aja. Bye. Assalamualaikum.